Hari ini King Sediti akan kongsikan kepada tuan puan bagaimana kita setting Minjet Pilot dengan betul. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat CDT semua? King CDT harap sahabat-sahabat semua sehat walafiat semua ya. Hari ini King CDT akan kongsikan kepada tuan puan cara bagaimana kita setting Minjet Pilot dengan betul mengikut spek blok motor anda. Okey, ini adalah carburetor Umar saiz 28mm. Four stroke punya, universal. Maksud dia, motor two stroke boleh pakai, motor four stroke boleh pakai carburetor ni. Jadi untuk model carburetor lama, untuk two stroke dia ada lubang tuti. Lubang kita masukkan wire tuti. Tapi untuk model baru ni tak ada sebab mungkin kurang sambutan lah. Okay, jadi King CDT akan tunjukkan lah. Kita unboxing ni. Kita unboxing carburetor Umar saiz 28mm. Okey, carburetor ni King CDT gunakan untuk memberi contoh lah kepada sahabat-sahabat CDT Motorsport. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tada. Okey, ini adalah carburetor. Carburetor Umar saiz 28mm. Okey, macam mana yang King CDT cakap tadi, untuk carburetor model baru keluaran Umar dah tak ada untuk kita masukkan lubang tuti. Lubang tuti tu dah tak ada. Jadi kalau nak pasang carburetor Umar kat motor two stroke tuan puan, tuan puan kena buat semula pipe tuti tu masuk. Okey, macam mana kita nak buat dia? Okey, jap eh, okay, tunjukkan. Okay, kita buka dulu. Okay, kalau beli carburetor Umar ni dapat sekali lah getah ni. Getah ni dapat sekali. Okey. Okey, dapat sekali. Getah ni dapat sekali. Itu. Ni lah yang berkaitan. Okey, jadi dapat sekali lah ni stiker Umar original. Kenapa King CDT tunjukkan carburetor Umar ni kepada tuan puan untuk sebagai contoh untuk tuan puan faham sistem Minjet dan Pilot. Okey, berbalik kepada wire tuti. Kalau keluaran Umar Racing, carburetor Umar Racing yang dulu punya, dia ada ni pipe tuti kat sini. Kat sini dia ada pipe tuti. Pipe tuti tu macam mana? Macam ni. Nampak. Macam ni. Pipe tuti dia ada kat sini. Mana kalau keluar rumah dulu nak pasang apa ni? Pipe tuti pasang je kat sini. Terus keluar tuti kat bawah ni lah. Jadi untuk yang keluaran terbaru ni tak ada. Nampak? Nampak tak ada, kosong. Ada tak tak berlubang. Jadi kalau tuan puan nak pakai kat motor tuan puan, kat motor two stroke, King CDT boleh buatkan semula. King CDT akan tebuk, lepas tu King CDT akan jack masukkan benda ni ke sini. Untuk khas untuk pipe tuti lah. Tapi kalau motor tuan pakai untuk motor four stroke, kalau untuk motor four stroke tak perlulah tuan puan pasang benda ni, membazir je. Okay, jadi boleh pakai tu macam ni. Untuk pengetahuan tuan puan, carburetor keluar rumah racing original untuk semua saiz dia dah keluarkan tanpa pipe tuti lah. Jadi macam ni lah bentuk dia. Ini saiz 28mm. Dijamin 100% original Umar Racing. Pakai memang senang setting. Pilih saiz ikut spek motor tuan puan lah. Kalau macam tuan puan pakai blok saiz 53,
sesuai pakai size 24mm. Kalau tuan-puan pakai 56 sampai blok 62, sesuai pakai size 28mm. Kalau tuan-puan pakai blok besar lagi, 63 kan, boleh dah pakai size 30 ke 32. Kalau tuan-puan pakai pakai blok size 66 ke atas, tuan-puan kena pakai size 34mm. Jadi fungsi karburetor adalah untuk menstabilkan minyak angin masuk ke dalam kebuk pembakaran. Masuk ke dalam silinder, masuk ke dalam blok, silinder tu blok kan, masuk ke dalam blok untuk menghasilkan mampatan supaya mudah membuat letupan yang padu dan dahsyat. Jadi perlu saiz karburetor yang okey lah, yang orang panggil apa, yang sesuai. Apabila tuan-puan memilih karburetor yang sesuai untuk motor tuan-puan, maka akan berlaku satu perubahan yang amat ketara, iaitu memberi penjimatan kelajuan. Memberi penjimatan mana banyak kelebihan lah, bukan satu je, banyak kelebihan. Antara kelebihan dia, dia punya daripada segi pick up motor akan bertambah. Untuk memotong motor ke, nak motong lori ke kan, dia akan menghasilkan pick up yang kuat lah. Top speed pun akan bertambah. Top speed ni akan bertambah bergantung ketara dia, bergantung kepada size blok yang tuan puan pakai. Kalau tuan puan pakai blok size 53, setakat kuat 53 lah. Kalau tuan-puan pakai blok standard, setakat maksimum top speed untuk 53 lah dihasilkan. Jadi carburetor ni memang terbaik. Okey, untuk menjadikan tuan-puan lebih memahami, minjet pilot adalah satu perkara yang amat penting dalam dunia modifikasi. Apabila tuan-puan salah set minjet pilot, maka akan berlaku satu perkara yang amat menyedihkan. Iaitu apa? Perkara yang akan menjadikan tuan-puan tak tenang hidup. Jadi macam serabut je. Serabut macam mana? Apabila set minjet pilot salah, maka enjin tuan-puan akan mengalami overheat yang tinggi. Maksudnya suhu yang tinggi, panas. Sebab kalau tuan-puan kaji, tuan-puan ambil petrol kan, tuan-puan letak kat tangan, rasa apa? Rasa sejuk ke panas? Okey, sejuk, betul. Pandai tuan-puan, rasa sejuk. Apabila sejuk, kita akan lebih rasa tenang. Begitu juga dengan mesin kita. Apabila minyak yang masuk dan angin tak seimbang, kurang, maka akan berlaku overheat. Maknanya panas. Blok besar, minjet pilot tak sesuai. Minjet kecil kan, blok saiz 56 pergi pasang minjet saiz 53, memang jahannam lah blok. Boleh jam road kan. Jadi akan mengakibatkan sesuatu benda yang buruk pada mesin anda. Okay, jadi Kenzie Detail akan tunjukkan lah. Ini adalah satu set minjet pilot untuk kategori EFI. Kesesuaian pemilihan minjet adalah saiz 88, kod dia M5, minjet kit original Umar lah, Umar Racing. Jadi untuk kesesuaian untuk setting motor EFI tuan-puan, untuk motor EFI sesuai pakai daripada saiz 88, 90, 92, 95, 98, 100, 102, 105, 108, 110. Okey, jadi apabila tuan-puan set carburetor tu, tuan-puan mengikut saiz minjet yang sesuai, maka akan menghasilkan pickup top speed yang tuan-puan inginkan. Mengikut kadar saiz piston tadi. Semakin besar piston, semakin kuat letupan, maka akan semakin minyak banyak diperlukan
Okey, untuk saiz carburetor yang tuan-puan nak, tuan-puan boleh pilih lah saiz carburetor apa. Untuk carburetor 28mm sesuai untuk blok 56. Jadi untuk setting minjet pilot untuk blok spek 56 adalah berdasarkan kajian King City, minjet adalah 100 tepat. Okey, minjet paling selamat saiz 100 tepat. Pilot pakai 30. Ingat tu. Untuk spek blok 56, untuk carburetor saiz 28mm, sesuai minjet saiz 100 dan pilot saiz 30. Itu untuk spek 56 lah. Okey, untuk spek 53, kesesuaian carburetor adalah saiz 24. Untuk setting spek 53 ni, minjet pilot dia adalah saiz pilot adalah 28, minjet adalah saiz 90, minjet adalah saiz 90. Dan kesesuaian carburetor ini apabila tuan-puan nak pakai, tuan-puan kena pakai exhaust racing cutting standard. Sebab apa? Sebab apabila tuan-puan pakai kat motor standard, kadar mampatan sedutan minyak dan angin lebih. Jadi exhaust standard ni dia banyak cut off eh. Dia cut off kat awal, kat tengah dan kat ujung. Apabila tuan-puan pakai exhaust standard, tuan-puan pakai carburetor ni, maka akan berlaku satu kejutan enjin. Kejutan enjin tu macam mana? Dia akan jadi macam kita tarik je jadi kita tarik gear, ada menarik. Tu tanda minyak lebih. Kenapa minyak jadi lebih? Sebab angin dan minyak masuk banyak. Sebab tengok lubang dia besar. Saiz 24mm pun besar. Tapi 24mm ni memang sesuai untuk blok saiz 53. Okey, untuk menjadikan tuan-puan lebih faham, untuk motor tuan-puan pergi lebih laju dan pick up, tuan-puan perlu setting carburetor mengikut saiz tadi lah. Pilot untuk spek 53, pilot saiz 28, minjet saiz 90. Untuk pastikan motor tuan-puan mesin berjalan lancar, tuan-puan perlu menukar exhaust racing cutting standard. Exhaust racing cutting standard, okey cukup lah. Ingat, tapi penyesuaian perlu mengikut saiz. Tak boleh terlalu besar. Apabila sistem piping exhaust racing tuan-puan terlalu besar, maka minyak dan angin dia akan lepas terus. Tak ada simpan, bahaya juga. Apabila minyak dan angin pergi berlalu begitu saja, maka tak ada tak ada minyak yang lebih untuk sejukkan blok kita yang besar tadi. Sebab tu exhaust custom amat perlu mengikut spek motor tuan-puan. Apabila mengikut spek, memang power memang padulah kan. Jadi tuan-puan perlu membuat sesuatu benda ni supaya mesin tuan-puan tahan lama. King CDT kongsikan rahsia ini berdasarkan pengalaman King CDT hampir 10 tahun lebih. King CDT memang minat motor cross road ni. Memang minat betul lah. Memang orang panggil apa? Memang hari-hari main motor AFI ni. Mengkaji kelajuan dan ketahanan. Sampai suatu ketika orang datang hantar motor, ada yang nak curi mesin CDT. King CDT tak ada masalah, King CDT kongsian. Tapi salah satu benda yang tak baik adalah apabila kita menyuruh orang buat motor kita, mintalah bayar. Janganlah tu, orang panggil apa, dah siap tak bayar lari. Tak boleh yang tu kan. Lepas tu menipu orang, tak boleh lah kan. Benda cakap tak rosak, cakap rosak kan. Lepas tu motor nak laju, nak orang panggil apa, nak kos rendah kan. Nak barang pakai barang rumah semua, tapi nak murah, tak boleh lah. Kena ikut kemampuan berdasarkan kita punya rezeki. Kan. Apabila orang dah buat baik dengan kita, kita jangan pijak orang. Orang buat baik dengan kita, kita makin buat baik dengan orang. Kita bukan orang buat baik dengan kita, kita tengok orang tu boleh pijak, kita nak pijak dia. Tak boleh, jangan. No. Benda tu adalah satu benda yang zalim lah.
Buat begitu memang azab Allah cepat sampai kan. Jadi macam tu lah. King Sidity terpaksa tegaskan kat sini. Sebab kita ni apabila kita terlalu baik, maka orang yang dikasihi Allah ni, dia akan mulalah buat bangai kan. Jadi terpaksa lah, kena ajar kan? Jadi kalau orang buat baik dengan kita, kita makin baik dengan orang. Macam tu. Sebab King Sidity pun malas cek pasal dengan orang ni kan. Jadi kita ni hidup berkasih sayang dalam kita punya kehidupan. Okey, jadi inilah yang menunjukkan carburetor saiz 28mm. Okey, untuk tuan-puan lebih faham, ini King Sidity tunjukkan lah. King Sidity tunjukkan minjet. Okey, ini minjet set untuk setting motor SC135. Okey, untuk setting motor SC135 set. Okey, untuk set carburetor SC kod M5 juga. Saiz 122, 125, 128, 130, 132, 135, 138, 140, 142, 145. Nampak besar tu. Jadi ini untuk set carburetor, untuk setting blok besar-besar untuk SC135. Okey, untuk pilot, tuan-puan boleh tengok ni lah. Inilah pilot Le Umar Racing. Memang orang panggil apa? Dia panjang sikit lah. Kita bezakan eh. Kita bezakan minjet dengan pilot. Okey, nampak ah. Okey, nampak. Yang ni pilot, yang ni minjet. Pilot ni mengawal angin. Minjet ni mengawal minyak. Semakin besar blok anda, semakin besar saiz minjet yang diperlukan untuk bagi support enjin motor tuan puan. Okey, setakat ini sajalah perkongsian King Sidity tentang minjet pilot. Jika tuan-puan nak memiliki carburetor rumah yang sangat handal di atas litar ini kan, baik di main dekat ataupun main jauh iaitu highway, tuan-puan jika berminat untuk memiliki carburetor rumah original, rumah racing ni original saiz 24 ke 28, 20, 32, 34, boleh pilih lah. Kalau tak tahu nak pilih, tuan puan boleh WhatsApp nombor King Sidity di bawah. Tuan puan boleh tanya, Assalamualaikum King Sidity, ataupun hello King Sidity, saya pakai blok saiz 53, carburetor apa yang paling sesuai untuk motor saya? King Sidity bagi tahu, apabila tuan puan pilih carburetor dengan betul, maka dari segi minyak tu tak parah lah, tak kuat sangat lah minyak petrol tu. Kalau spek 53 masuk 24, dia akan rasa orang panggil jimat. Kalau kita pakai blok 53, pakai saiz 28, dia akan parah sikit lah minyak, sebab tak sesuai. Jadi kalau contoh blok 56 masuk saiz 28, sesuai lah. Mana minyak ngam-ngam lah. Mana minyak tu walaupun parah sikit, tapi dia sesuai untuk enjin. Maksud dia kehendak enjin. Kalau macam tak sesuai, tak boleh lah. Contoh blok 56 pakai saiz 30mm carburetor kat blok 56. Jadi masalah sikit lah. Masalah dia apa? Dia akan jadi minyak petrol tu kuat sikit makan. Sebab angin dia sedut banyak dengan minyak. Jadi tak stabil. Yang tu yang jadi barat minyak tu. Kalau motor tuan puan. Jadi tuan puan perlu memilih carburetor dengan betul. Okey, kalau tuan puan nak tahu saiz apa yang sesuai untuk motor tuan puan, tuan puan boleh WhatsApp nombor King Sidity di bawah. Okey, setakat ini sajalah perkongsian King Sidity. King Sidity doakan tuan puan berjaya dunia dan akhirat, dan semoga berjaya di bahagian bidang-bidang yang baik yang tuan puan ceburi.
Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Okey, nantikan video King Sediti yang bertajuk resepi EFI laju. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.